Hai, jadi sekarang saya lagi di bengkel, mampir mau ngabuburit, biasa nungguin buka puasa. Tapi saya mau ngajak teman-teman semua buat online Facebook dulu sebentar. Jadi saya mau nunjukin caranya nyari part-part RC yang murah, second atau mau apapun jenisnya, kita bisa lihat langsung di Facebook. Jadi check it out. Oke, jadi udah masuk. Biasanya kalau saya nyari-nyari, yang pertama saya cari itu di grup. Ntar dulu, ini cari lihat grupnya tuh gimana ya? Ini kok jadi tampilannya begini? Ntar dulu. Nah, ini sebelah kiri ada grup. Ini grup yang saya ikutin itu mana sih? Jual beri. Saya bingung, malah ini grupnya mana? Grup yang jualan, pasar jual beli open price. Di sini bukan? Ya, salah satunya grup ini nih. Nggak biasa buka Facebook di internet. Jadinya begini nih, ada dua sebetulnya, ada grup jualan beli, jual beli. Nah, salah satunya ini nih. Jadi ini pasar jual beli RC scale adventure open price. Jadi di sini biasanya sih orang suka jual dengan harga terbuka. Misalkan jual apa ya, kita cari. Ini jual PCB board. Ini kayak gini nih. Kit Axial XX Clone. Ini second atau baru ya? Ini second. Dapat harga 4.500.000. Tuh, kalian bisa ngitung kalau misalkan bandingin dibagi apa rakit sendiri berapa gitu. Ini murah juga nih, kit adventure by Asia Kongko custom 3.700. Jadi nggak usah apa ya, kalau mau ngebangun RC nggak usah harus gengsi pengen pakai part baru, pakai part second pun kalau memang masih bagus gitu barangnya, kenapa enggak, kan harganya juga bisa lebih murah juga gitu. Kit adventure 500.000, ini apa 5 juta kali, nggak mungkin 500.000. Oh, detail cek lihat selengkapnya nih, ada 2.500. Oh, Super 16 ternyata ini. Basicnya WPL, JJRC Q65, kirain Super 10. Bodinya pakai bodi gede, sasisnya sasis C34. Gitu, jadi kalau misalkan teman-teman mau ngerakit RC, pokoknya sekali lagi nggak perlu harus baru, second-second pun, kalau memang barangnya masih bagus, nggak masalah gitu. Yang jelas yang penting pembayarannya di sini kan ada macam-macam nih. Misalkan kayak gini deh. Ini orang jual di sini. Gitu. Kalau misalkan memang teman-teman yakin sama si penjualnya, kenapa enggak langsung? Tapi kalau memang enggak yakin, saran saya sih tetap lebih aman tuh rekber aja. Kalau rekber tuh udah bisa dibilang umum lah. Gitu. Jadi ke penjualnya pun aman, ke yang beli pun aman. Itu mau di toko apa, Tokopedia juga boleh, di Bukalapak juga boleh. Ini yang jual Warnwinch. Aduh, Warnwinch 1.750.000. Saya belum kebeli ini winch kayak gini. Ntar doain lah, mudah-mudahan mahal. Banyak yang jual. Ini sih saran saya ini nih, di grup ini ya. Di sini adminnya juga nggak terlalu galak. Yang penting masih fokus jualannya lah. Kalau jualan RC ya jualan RC gitu. Nah, sama satu lagi yang ini. Sebetulnya tuh saya lagi nyari roof rack-nya Axial XX10 yang generasi kedua, yang plastik. Lagi nyari itu, tapi ya agak susah yang jual. Barangnya ada, tapi orangnya nggak mau ngejual. Jadi teman-teman yang punya roof rack Axial, boleh lah. Sama tuh, jadi kalau misalkan grup-grup jual beli itu ya, banyak banget di Facebook tuh. Ini saya cuma ngasih, aduh maaf, ini maaf ya kalau berisik, kayak ini di pinggir jalan, di bengkel. Jadi grup Facebook itu kalau jual beli itu sebetulnya ada banyak banget, banget banyaknya. Nah, tapi kalau saran saya sih di antara yang banyak itu, mendingan kalian follow yang dua ini aja. Kenapa? Karena dua ini tuh bisa dibilang ya orang-orang yang upload, yang jual, ya orangnya sama dia juga.
Itu tapi kalau memang mau lebih luas, lebih banyak orang-orangnya, apa grup-grupnya, ya silakan aja di follow, itu diikutin grupnya. Cuman kalau saya sih di antara dua grup itu aja. Sama kayak ada teman-teman saya yang nyari barang, ya pasti saya arahin ke dua grup itu juga. Itu jadi nggak harus banyak-banyak grup lah. Orang-orangnya sama kok nih, kayak gini yang tadi nih, mana ya? Yang merah tuh nih, ini kan tadi yang di tempat yang tadi juga posting juga. Di sini posting juga. Gitu. Jadi nggak masalah. Nih ada jual body Lexan. Banyak deh, pokoknya nggak usah malu, nggak usah ragu-ragu. Itu. Sama kalau misalkan kalian butuh, nih kayak gini aja nih. Kalian masuk ke grup, kalian mau cari apa? Tulis aja postingan kayak gini, Yosi Hira. Ini lagi nyari Wish 8274, kali aja ada yang murmur gitu kan. Siapa tahu jadi ada teman-teman di bawahnya bisa komentar atau yang punya gitu. Kayak saya posting lagi nyari apa roof rack-nya Axial gitu. Ya, siapa tahu aja ada yang punya mau jual, ntar saya posting juga. Gitu. Ini bukan-bukan yang kayak gini ya. Ini mah kecil nih, udah custom nih roof rack-nya. Kalau saya yang asli bawaan Axial SX. Waduh, ini dibikin jadi modifan on road. Cakep sekali. Tapi harganya luar biasa, 13 juta. Mantap, Om. 13 juta. Tuh. Ini biasa udah ada kompor, lagi di bengkel motor custom, jadi kompornya mendingan bikin motor custom. Yang tadi juga pokoknya rata-rata sama deh. Jualannya orang-orangnya dia-dia juga, makanya saya tetap arahin ke dua grup ini aja. Gitu. Itu jual beli nyari part, pokoknya yang penting usahain kalau memang percaya ya boleh aja langsung transaksi gitu, atau misalkan tanya-tanya lagi di grup nih transaksi sama orang ini aman atau enggak. Kalau memang ragu ya diajak aja rekber aja gitu, karena rekber itu udah sama-sama win-win solutionnya, tengah-tengah lah, jalan tengah lah gitu. Banyak semuanya, ada segala macam kok, kalian asal mau sabar gitu. Misalkan mau bangun RC dengan build terbatas banget, ya udah pakai ini aja. Barang-barang second kalian kumpulin, sering-sering cari, menyelam di grup. Banyak kok di sini. Gitu. Ya, saya ada di dua grup itu aja. Kalau misalkan buat risik pamer rig kalian, bisa di ini nih, saya ada di sini di RC Scale Extreme Adventure. Posting kegiatan kalian mau ngapain kayak, ya posting aja di sini. Tapi kalau yang ini haram nih buat jualan nih. Nih nggak boleh jualan sama sekali nih sama adminnya. Pokoknya nggak boleh ada mau postingan atau komentar tuh, kata adminnya nggak boleh jualan. Sama kalau buat WPL, saya ada di sini. Saya nggak terlalu banyak ikut grup. Grup-grup RC itu banyak banget masalahnya. Jadi bikin lagi. Tapi ini yang saya ikutin cuma ini. Ini buat mini nih. Gitu. Ini buat mini. Ini postingan mini. Di sini kalau di mini nih bisa bebas. Kalian bisa jualan, bisa juga posting kegiatan atau mau ngajakin main. Misalkan di daerah mana gitu, Jawa Tengah, di Malang gitu. Oh, teman-teman Malang mana nih, biar bisa ikut main bareng ya. Di sini bisa. Jadi nggak harus dari Jakarta aja, nggak mau dari mana-mana pun. Posting-posting hasil karya kalian juga di sini, nggak ada masalah. Ya udah, gitu aja videonya. Aduh, berisik. Maaf ya, berisik. Itu aja videonya, semoga bisa membantu teman-teman semua yang lagi nyari part-part murah, berkualitas. Pokoknya yang jelas tanya dulu aja, apa di chat dulu yang jual, pokoknya tanya baik-baik gimana kondisi partnya. Kalau memang yang riskan itu part itu, kalau misalkan kondisi kayak model gearbox ya, gearbox itu kadang-kadang udah ada laharnya yang pada longgar. Atau misalkan kayak Excel itu udah pada bayang koplak-koplak. Itu harus diperhatiin banget gitu. Jadi kalau yang jual pun, kalau misalkan bisa jujur sama yang beli, oh nih ininya udah pada goyang gitu, kenakalnya pada goyang,
lahirnya udah pada goyang gitu, atau memang masih bagus ya masih bagus, kalau memang goyang ya lebih baik jujur aja. Jadi yang beli pun ngerasa nggak tertipu gitu. Kalau memang wah ini harganya murah pengen bagus, ya semua orang kan juga pengennya begitu, murah pengen bagus. Tapi kalau memang agak mahal sedikit tapi kondisinya masih bagus, ya kenapa enggak kan gitu. Jadi bukan cuma sekedar murahnya aja yang dicari, tapi kualitas produknya juga tetap harus dijaga ya. Ya udah gitu aja, selamat berburu, selamat nyari part, semoga abis lebaran ada kabar bagus dari pemerintah dan dunia tentang virus pandemi ini, jadi biar bisa trailing lagi. Oh iya, saya punya kejutan, mudah-mudahan abis lebaran ntar nggak, antara saya dan teman saya mau bikin apa ya, mau bikin mungkin workshop atau bengkel atau custom shop tentang RC atau gimana lah, nanti masih belum jelas, masih mentah banget. Tapi yang jelas nanti abis lebaran mudah-mudahan bisa terrealisasi, itu bakalan bisa jadi tempat kita semua buat yang hobi-hobi RC nongkrong ya. Gitu aja deh videonya, jadi selamat berburu dan selamat lebaran, terima kasih udah nonton.